Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati dimanapun Anda berada. Masih musim kemarau, kita semua menunggu supaya hujan segera turun. Sambil menunggu hujan, saya akan kasih tunjuk bagaimana cara saya membuat media tanam di dalam polybag, ya kan? Perhatikan baik-baik. Ini bahannya ada 3. Pertama ini abu bakar atau pembakaran, hasil daripada pembakaran, arang sampah, ya kan? Sampah dibakar, kemudian abunya dan arangnya menjadi satu di sini. Kemudian ini juga satu ember, ya, macam satu ember juga ini. Ini adalah kohe, kotoran hewan sapi. Nah, seperti ini bentuknya sudah hitam, ini sudah tidak berbau, sudah bagus, ya. Ini sudah sekitar 1-2 tahun ini, kotoran hewan sapi, ya. Yang ketiga ini sekam, ya, teman-teman. Jadi ini sekam sudah bertahun-tahun di tempat penggilingan, sudah campur dengan tanah, nggak apa-apa lah, sekam, ya. Jadi ini pertama, ini adalah awas mak, abunya, abu bakar atau arang sampah, ya kan? Nah, tanah-tanahnya kita bersihkan dulu lah, tanah yang besar-besarnya. Kemudian ini kohe sapi kita satukan. Kemudian ini sekam juga satu ember. Jadi perbandingannya 1:1:1. Satu ember abu, satu ember kohe ini, dan ini satu ember sekam. Kita aduk, ya, teman-teman. Cara ngaduknya begini saja. Pindah ke sana. Ya, cara ngaduknya begini saja. Ini namanya industri rumahan. Mengisi kekosongan di sela-sela kemarau, teman-teman. Seperti ini. Ini kira-kira saja. Nah, kira-kira sudah tercampur rata, ya. Baru kita siapkan ini polybag. Nah, polybag ini ukuran diameternya mungkin sekitar 10-15, tingginya juga 1 jengkal, nggak gede-gede amat, cukup untuk tanaman terong, cabai rawit atau cabai keriting, tomat, cocok, ya, untuk ukuran polybag sebesar ini, teman-teman. Mau langsung diaplikasikan untuk ditanami, bisa saja langsung kita kasih air, ya. Sini. Biarkan dulu supaya meresap sampai bawah. Kita harus hemat air, teman-teman. Karena Poncowati Lampung Tengah sekarang termasuk kritis. Sudah semakin sulit air, ya. Beberapa warga sudah ngangsu atau ngandir. Maksudnya ngangsu air atau ngandir cai. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa ditanami. Nah, akan saya contohkan bagaimana, karena banget aing, akan saya contohkan bagaimana memindahkan dari persemaian. Persemaiannya di sana, yuk. Oke, teman-teman, ini saya sudah menyiapkan menyemai 3 jenis terong. Saya lupa yang mana, terong galatik, terong hijau, pokoknya sudah saya siapkan lah, ini 3 tempat beda-beda. Nah, jadi kita coba pindahkan satu, ya, untuk dicoba di aplikasikan di mana tadi, di polybag.
apa di media tanam yang baru kita buat. Pilih aja nih yang besar. Oke. Kenapa ini persemaian di sini? Karena di sini dekat dengan sumber sedekat. Ya, seperti ini teman-teman ya. Hanya contoh saja seperti ini ya kan? Tuh. Usahakan akarnya harus benar-benar masuk. Nah, seperti ini. Dan ini hasilnya. Nah, tuh lihat. Nih. Sudah ada yang berbuah ya, tuh. Jadi, ini selama musim kemarau ini sama sekali tidak merasakan air hujan. Hanya air comberan, air bekas mandi anak-anak, bekas mandi saya. Jadi otomatis campur dengan ciki suci ya. Kemudian ini juga contohnya nih. Nah, ini media tanam tadi yang saya buat percis seperti inilah hasilnya ya. Tuh cabenya sudah pentil ya cabenya tuh. Ini juga sama tiga jenis tadi itu ya, arang sampah atau abu tadi, kemudian kohe sapi dan sekam ya. Seperti ini hasilnya teman-teman. Tuh. Ini apa nih? Cengek ya atau lombok. Tuh. Ya kalau dibilang kurang seger ya wajar, ini sore habis kepanasan, kemudian ini kan waktunya nyiram gitu. Jadi mudah murah ya, tanpa modal lah. Kohe kita minta ke tetangga, sekam juga minta kalau saya. Kalau beli pun murah, satu karung besar itu cuma 10.000 kalau di Poncowati sekam itu. Hah? 5.000. 5.000. Iya. Jelas sama kawan 5.000. Jadi silahkan Anda coba, karena saya sudah mencoba ya, bertanam tidak harus nunggu hujan. Semoga hujan cepat turun lah intinya mah begitu. Tapi kan kita harus tetap makan, dan yang kita makan kalau saya harus yang organik. Itu caranya media tanam organik tadi ya. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masa dulu pernah bawa dan beri bahagia, hingga saat ini masih ku abadikan di dalam hatiku. Dengan satu rasa dalam satu cinta, sewaktu kita bersama dulu, hanya kita yang tahu dalam mana telah cinta kita memutih.